Dan begitulah ceritanya. Akhirnya, aku tidak dapat tidur kembali gara-gara mimpi itu. Lalu, apa kaitannya dengan kebun pacula itu, Bulus? Begini. Salah satu pohon yang berada di belakang rumahku, dan pohon itu berada di dalam kebun milik pacula. Dia itu telah masuk dalam rumahku, dan telah menghancurkan dinding belakang rumahku. Apa mungkin semua itu sengaja dilakukan oleh pacula itu ya? Tadi aku juga menduga seperti itu. Dan bahkan sebelum pohon itu tumbuh besar, aku sudah pernah meminta agar pacula memindahkan pohonnya itu. Tapi ia menolak karena menurutnya tidak ada tempat lagi di dalam kebunnya untuk jenis pohon yang dapat merusak tanaman yang lain. Bisa jadi ia ingin mengusik ketenanganmu. Itu tidak salah lagi. Kita harus memberi pelajaran kepada pacula karena telah mengganggu ketenangan orang lain. Lagi pula, mana ada pohon yang dapat menghancurkan semua benda keras, apalagi batu besar. Kurang ajar ya. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan, dia akan terus-terusan seperti itu. Wah, jangan menuduh pacula yang tidak-tidak. Belum tentu pacula punya niat jahat pada si Bulus itu. Kalaupun pohon yang masuk ke rumah Bulus dan merusak sebagian dinding rumah itu karena kejadian alamiah saja. Memang, pacula mempunyai kebiasaan yang malas. Jadi, dia enggan memindahkan pohon tersebut. Tapi bagaimana bisa sebuah pohon yang tidak begitu besar dapat merusak dinding batu yang kuat? Itu tidak mungkin, Kis. Ayo coba jelaskan kalau kamu bisa. Iya. Baiklah. Aku akan menjelaskan dengan sebuah percobaan yang unik dan menarik. Pertama, kita siapkan piring pipih, tanah atau kompos. Kemudian, sendok teh, biji tumbuhan, kulit telur, dan tempat telur. Jangan lupa tempat air yang sudah berisi air. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengisi kulit telur dengan tanah atau kompos dengan menggunakan sendok teh. Kemudian, letakkan kulit telur pada tempat telur atau cangkir telur dan tempatkan di atas piring pipih. Taburkan biji di atasnya, lalu tutup dengan sedikit tanah atau kompos yang sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah selesai kita siapkan semuanya, letakkanlah di tempat yang ada sinarnya agar tetap hangat dan siramilah tanah itu setiap hari. Biji akan tumbuh dalam beberapa hari. Pada hari keempat, ketika kami sudah tumbuh banyak dan batangnya sudah tumbuh agak kuat, lalu angkatlah pot bunga kulit telur itu. Di sana akan terlihat bahwa akar memiliki kekuatan untuk memecahkan kulit telur. Bahkan, ada akar yang sangat kuat sehingga mampu melewati batuan yang sangat kuat dan keras sekalipun. Masa iya? Dan juga, akar mampu menghancurkan tanah yang keras saat mencari air dan mineral. Ujung akar ditutup oleh topi kecil yang melindungi akar saat tumbuh. Dan
daun-daun yang tumbuh ke atas pun bisa mengangkat batu dan aspal. Kamu itu menakutkan saja, Kis. Iya, Kis.